Halo, balik lagi di Indo React. Kemarin ada yang komen di video sebelumnya, ada band indie di Malaysia yang lagi terkenal, lagi naik daun, namanya Mas Do, judulnya Teruna dan Dara. Penasaran band indie-nya Malaysia ini seperti apa? Apakah musiknya memang beda gitu kan? Aku pengen cari yang beda-beda soalnya. Genrenya baru-baru, musiknya berkualitas. Biasanya indie-indie band itu musik-musiknya musik-musik yang susah dimengerti orang awam. Jadi kita coba play aja si Mas Do ini. Kesan pertama ngelihat dandanannya, kalau di Indonesia kayak Chang Shooters, kalau Chang Shooters major label. Ini 70s ya, 70-80an. Dandanannya seperti ini, musiknya juga seperti ini. Kalau di Indonesia musik yang seperti ini kus plus kalau zaman dulu. Gitarnya Squier, bassnya Epiphone. Ini ciri khasnya Epiphone memang suaranya begini, suaranya bulat, tembungnya juga macam macam. Ini rock and roll lama ya. Ini kok nggak bisa jadi major label ya? Kenapa harus indie? Bagus kok yang kayak gini. Unik. Ya, ini plus-plus banget ya. 70-80. Satu cerita dulu kalau cerita tentang si teruna dan si dara. Hidup mereka saling patuh pamacau. Enak kok. Si Rumi dan si Juli. Kok gak diambil major label ya ini ya? Kacamatanya keren. Bassnya keren, Epiphone. Bass mahal. Mustang itu kayaknya gitarnya, gitarisnya Fender Mustang. Apa itu Epiphone itu ya? Musiknya bagus ya. Aku teringat Plus Plus sama Chang Shooters. Kalau yang baru-baru di Indonesia ini Chang Shooters yang generasi barunya musik seperti ini, genre seperti ini, rock and roll lama ya. Nggak terlalu susah dicerna musiknya. Aku bingung kenapa ini nggak diambil sama major label, padahal ini komersil sebenarnya. Biasanya kalau orang-orang indie itu memang agak mikir, kita dengernya lagunya tuh kita bikin kita agak mikir, tapi ini nggak mikir, bisa menikmatinya langsung. Mungkin mereka pengen tetap idealis ya. Kalau masuk major label kan segalanya diatur sama
produser musiknya. Jadi mereka nggak mau terlalu diatur dalam bermusik mungkin. Aku rasa seperti itu. Tapi kalau menurut aku, di kuping aku ya biasa aja ininya. Nggak terlalu indie ya, masuk band-band komersil. Nggak terlalu usah dimengerti. Aliran musiknya juga sudah sering aku dengarnya seperti ini. Dan banyak banget di Indonesia. Dari yang indie sampai yang major label juga banyak banget aliran seperti ini. Kalau yang terkenalnya ya Changcuters itu, mirip sama ini. Menurut aku, Mas Do ini, Seruna dan Dara ini bagus kok. Ya, kalau keseluruhannya sekitar 7 lah. Aku apresiasi karena dia idealis ya. Pertahankan terus, tetap berkarya. Jangan putus semangat, walaupun dengan modal sendiri bukan dimodalin sama produser. Oke, untuk Mas Do, tetap berkarya terus ya. Aku dukung dari Indonesia. Oke, untuk video kali ini, sampai di sini aja. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Dan kalau ada ide-ide penyanyi lain lagi, silahkan di komen di bawah ya. Bye!